Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, mengunjungi kantor salah satu media besar di Kota Bogor. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mengajak media untuk saling mengkritik, memberi masukan, serta berperan dalam kebaikan. Kunjungan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi disambut langsung oleh tokoh pers ternama Hasairin Sitepu di salah satu kantor media besar di Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini ingin membangun silaturahmi dengan seluruh media untuk bersama-sama membangun negeri. Media diajak membangun iklim politik dan demokrasi yang baik dengan saling mengkritisi dan memberi masukan serta berperan dalam kebaikan. Media itu memegang peran yang sangat penting untuk membentuk masa depan Indonesia. Bukan hanya hari ini, tapi juga masa depan Indonesia. Bahkan kalau dalam perspektif keyakinan saya sebagai seorang Muslim, tugas media itu adalah tugas dakwah. Keseriusan dan konsistensi Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini dalam mendukung dan peduli rakyat kecil untuk tumbuh dan berkembang juga disampaikan TGB. Hal ini mendapat apresiasi masyarakat di mana dalam survei terbaru, partai bernomor urut 16 ini mendapat elektabilitas 4,9%, jauh di atas dua partai parlemen yaitu PAN dan P3. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan.